pesawat. Pokoknya aku gak sabar nih mau langsung ke homestay-nya dan nyobain banyak hal baru. Sedang di Haneda dan sekarang kita mau pergi ke homestay-nya dari Gogo Nihon. Ini sekarang kita mau naik monorail. Dari bandara, tim Japanese Station dijemput oleh tim Gogo Nihon dan langsung menuju tempat homestay di Mizunokuchi. Menggunakan monorail, waktu tempuhnya kira-kira 50 menit. Ingat ya teman-teman, di Jepang, semua kendaraan umum itu on time loh. Oke, jadi hari ini aku udah sampai di Jepang. Terus sekarang aku mau ketemu sama Marisan, orang tua angkat aku di Jepang. Jadi aku homestay di sana. Yuk! Jauh jarak dari rumah homestay kamu ke stasiun terdekat supaya kamu bisa menyesuaikan jadwal agar tepat waktu. So, here? Yes. Hi. This is my house. Yes. Ini rumahnya Warisan dan kita udah nyampe. Dasa. Aku pengen lihat dalamnya gimana. Dengan homestay, kamu akan merasakan sendiri bagaimana sih suasana kehidupan sehari-hari keluarga di Jepang. Seru loh! Ini pertama kali aku lihat rumah yang beneran tradisional gini. Lantainya masih tatami. Ada futon, aku pengen coba tidur di futon. Jepang memiliki tata krama sendiri di meja makan, yang berbeda dengan Indonesia. Nah, dengan homestay, kamu akan bisa belajar langsung hal itu dari keluarga di Jepang. Mereka pasti dengan senang hati mengajari kamu. Ya, sekarang waktunya makan malam. Jadi aku dimasakin sama Marisa. Ini kelihatannya enak banget. Ini datar lagi. Aku lupa namanya. Aku udah gak sabar nih pengen tidur makan. Ayo. Itadakimasu. Nah, tadi kan udah makan malam. Sekarang aku mau tidur di kamar aku. Kita tidurnya di futon. Jadi di atas lantai tatami di futon. Ya, aku mau tidur dulu. Ayo sini. Petualangan kami di Jepang baru saja dimulai. Nantikan terus ya kelanjutannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.